kami pemerintah kecamatan Prokopimcam bersama camat dan Ramil dan Kaposek meninjau pembangunan infrastruktur jalan yang digunakan oleh PT Kargil melalui dana CSR yang insya Allah pada hari ini tanggal 19 sudah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan kami berterima kasih sekali kepada pimpinan perusahaan sekaligus tenaga kerja. Selanjutnya pihak masyarakat yang turut mengawal alat berat kita kurang lebih yang dilaksanakan 4 kilo dari Sengkuang ke Lubuk Durian. Harapan kami sebagai pemerintah mohon kepada masyarakat, ini adalah infrastruktur jalan kita demi untuk kepentingan masyarakat kita, tolong kawal dan kerjasama. Ini adalah menyukseskan sesuai dengan visi dan misi Bupati yang kita bangun saat ini adalah infrastruktur jalan. Oleh sebab itu, sekali lagi kami berterima kasih terutama kepada jajaran saya, Pak Kaposek dan Pak Danramil yang turut membangun, artinya turut mengamankan, turut berpartisipasi memantau keadaan situasi dan kondisi pada saat ini adalah masih dalam keadaan aman. Terutama di Desa Harapan Baru, kami berharap sekali lagi mudah-mudahan sampai seterusnya, sampai selanjutnya aman menjadi masyarakat yang tumbuh ekonomi pesat, terutama dari pembangunan-pembangunan ekonomi seperti yang ada di dalam ini adalah pertanian juga dibangun oleh tumbuh-tumbuhan lain seperti durian dan lain sebagainya. Dan juga alat kerajinan khusus di Harapan Baru ini menjadi masyarakat ekonomi yang tumbuh pesat dan berkembang, maju dan seterusnya meningkat tidak seperti hari-hari yang lain. Harapan kami juga kepada seluruh jajaran desa, BPD, juga perangkat desa bersama tokoh masyarakat. Mari kita kerjasama bahu-membahu untuk mendorong dan membangun infrastruktur yang kita laksanakan hasil mediasi kemarin pada tanggal 31 Januari 2019 yang hari ini sudah terwujud pelaksanaan pekerjaannya dengan baik. Sekali lagi terima kasih kepada pimpinan perusahaan PT Kargil yang sudah berupaya, yang sudah bersusah payah. Sehingga tenaga dan pikiran semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah, yang memberikan ampunan, yang memberikan kesehatan di dunia dan akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, kami akan melanjutkan perjalanan meninjau lokasi-lokasi, titik-titik terutama keamanan dan kenyamanan lingkungan bersama Kaposek dan Danramil dan camat. Terima kasih. Lanjut, mungkin ada tambahan dari Bapak Kaposek atau yang mewakili. Dengan pembangun ini tanggapan kita bersama, mudah-mudahan ini kita bangun secara bersama sinergi, yaitu camat dan Ramil, Kaposek, ini tiga pilar tidak terlepas. Kami bahu-bahu kerja yang baik terutama dalam untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat Kecamatan Airupa. Sebenarnya Pak Camat, untuk jalan ini sudah lama dirindukan oleh masyarakat, karena dari dulu Pak Camat orang untuk, jangankan untuk motor, sedangkan jalan kaki aja itu susah. Siap. Sedangkan untuk orang jualan dari sini menuju ke kota itu butuh waktu sehari. Anak sekolah dari sini mau sekolah di SMP itu turun jam 3:30 subuh udah turun, pulangnya jam 6 baru nyampe ke rumah. Ya, mudah-mudahan dengan adanya jalan terrealisasi dari bantuan dari CSR, anak-anak nanti yang harusnya itu sekian jam nanti bisa dipercepat, dan ini pun jadi modal dasar untuk pembangunan khususnya dusun Lubuk Durian ini. Saya sangat mendukung sekali dengan adanya pembangunan jalan ini. Dulunya sudah juga dikatakan dari pihak kepolisian susah untuk anak-anak sekolah, tapi dengan adanya pembangunan ini, kerjasama antara dari kecamatan, kepolisian termasuk TNI, kita bisa mewujudkan jalan yang baik untuk anak sekolah lah, cucu-cucu kita nanti. Mungkin itu aja dari saya, Pak Camat. Oke, terima kasih juga saya atas nama pemerintah kecamatan sekaligus pemerintah kabupaten, tidak lupa dengan orang tua saya, Bapak Martin Rantan Sarjana Hukum, MSOS, dengan ada
menugaskan saya kepada Kecamatan Eropas ini, selanjutnya saya akan berupaya bekerja semaksimal mungkin atau sebaik-baiknya demi untuk mendukung program Bapak Bupati kita 2016-2021. Demikian yang bisa kami sampaikan, harapan kami semoga ini berjalan sukses sesuai sekali lagi selaras visi dan misi menuju masyarakat yang sejahtera. Terima kasih. Amin.